Acara selanjutnya, kata-kata perwakilan siswa kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ananda Diana Baroatul Isna. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, assalatu wassalamu ala nabiyyi akhir zaman, amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Komite dan Pengurus MI Ma'arif NU 1 Pagraji yang saya hormati, seluruh Dewan Guru beserta staf yang seluruh tamu undangan dan seluruh siswa MI Pagraji yang berbahagia. Marilah panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri pelepasan siswa kelas 6 MI Ma'arif NU 1 Pagraji. Kata perpisahan. Yang pertama, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada seluruh Dewan Guru karena telah memberikan begitu banyak ilmu. Kami ingat saat kami baru masuk kelas 1, kami belum bisa membaca, belum bisa menghitung, dan kami yang masih sangat kekanak-kanakan, sehingga kenakalan kami selalu membuat ibu dan bapak guru sedih dan marah. Di sini kami diajari berbagai macam ilmu, baik ilmu umum maupun kami pun diberi contoh perilaku dan akhlak yang baik, seperti berdisiplin. Kami tahu kedisiplinan yang bapak dan ibu guru ajarkan akan sangat berguna saat kami dewasa kelak. Kami tahu semua ilmu yang diajarkan ibu dan bapak guru adalah panduan kami pada masa yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih ibu dan bapak guru. Keduanya, kami tak lupa untuk meminta maaf kepada bapak dan ibu guru. Yang pasti, selama 6 tahun atau lebih kami belajar di sini, pastilah banyak sekali tingkah laku yang membuat perasaan bapak dan ibu guru marah dan sedih. Tak jarang pula, kami melihat air mata yang menetes akibat kenakalan kami. Kami sering melanggar aturan. Kami sering lupa mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru. Kami sering membuat gaduh di kelas dan lain sebagainya. Sekali lagi, kami mohon maaf. Untuk adik-adikku dari kelas 1 hingga kelas 5, kakakmu berpesan, belajarlah dengan rajin, patuhi setiap nasihat dan perkataan yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, dan kejarlah cita-citamu dengan belajar dan berdoa. Nabi pernah bersabda, bila ingin bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Ingin bahagia keduanya, harus dengan ilmu pula. Adikku sekalian, seluruh prestasi yang telah dicapai oleh madrasah kita harus kalian pertahankan. Karena mempertahankan prestasi lebih sulit daripada meraih prestasi. Sebagai akhir pidato saya ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pantun.
pohon palma tegak berdiri, ditanam tepi bangunan. Ilmu di dunia terus dicari, jasa guru dilupa jangan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata perpisahan yang kedua adalah dari Anda Alma Rasya Putri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, pengurus beserta komite madrasah yang saya hormati, kakak-kakakku kelas 6 yang berbahagia, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati pula. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliaulah yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Hadirin yang saya hormati, saya berdiri di sini sebagai wakil dari kelas 1 hingga kelas 5 guna menyampaikan kata-kata perpisahan. Kakak-kakakku yang berbahagia, kami seluruh adikmu dari kelas 1 hingga kelas 5 meminta maaf atas segala tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati kakak sekalian selama kita menimba ilmu di MI Pagreji ini. Yakinlah bahwa setiap perilaku kami tersebut karena kebodohan kami, bukan karena kebencian kami terhadap kakak sekalian. Doakan semoga dalam langkah nanti kakak selalu dilindungi Allah, selalu diberikan petunjuknya, sehingga langkah kakak sekalian tidak akan berubah dari jalan lurusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kakak-kakakku yang berbahagia, kami seluruh adikmu berpesan, setelah meninggalkan MI Pagreji ini, janganlah kakak lupakan alma mater kita tercinta. Pandai-pandailah memilih teman. Jika kakak memilih teman yang baik sifat dan akhlaknya, niscaya kakak pun akan menjadi pribadi yang baik pula. Gapailah cita-cita kakak setinggi bintang di angkasa. Namun, rendahkanlah hati kakak seperti mutiara di dasar lautan. Hadirin yang berbahagia, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.